Welcome to our vlog. Thank you ya untuk kalian yang udah mampir di channel aku. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, klik dulu deh tombol subscribe-nya biar aku sama Mutia makin semangat nge-vlognya. Nah, di vlog kali ini aku sama Mutia mau ajak teman-teman jalan-jalan ke Puncak Lawang yang letaknya itu di Maninjau, Sumatera Barat. Nonton terus ya keseruan kami sampai habis, jangan miskin. Gigit jari. Foto-foto Yaya dulu ya. Aus berdua nanti sama Mutia. Yaya. Yaya. Hai. Jam gadang, oh pegarui. Eh, tunggu nak, tunggu nak. Tuh, ini oleh-oleh. Ini nggak ada pilihan loh. Dasar batik tuh ya. Biar ada gitu. Kena kena orang Sulawesi gitu. Dek. Dah, cepat lama. Bye. Sampai ketemu lain waktu. Next time, kalau Mutia pulang kampung, Mutia akan kesini lagi. Dadah. Dadah nak. Dadah dulu. Dadah, cepat dadah. Dadah. Nah sekarang kita lagi berhenti di tempat penggilingan tebu. Nah guys, untuk teman-teman yang belum tahu, kalau di Sumatera Barat itu gula tebunya itu yang gilingnya itu adalah si kerbau ini. Si kerbaunya. Jadi kerbaunya itu nanti akan diikat di sana. Yuk kita lihat sebelah sana ya. Nah jadi kerbaunya itu akan diikat di sini. Kemudian kerbaunya itu yang muter. Terus tabunya ditaruh di sana sampai keluar air. Jadi ini nih khas Sumatera Barat teman-teman. Ini masih tradisional banget dan air dan gula tebunya itu enak banget, manis banget. Nah di sana itu proses pembuatan gula tebu. Lihat ya. Jadi tadi air tebu yang udah digiling sama kerbau akan dimasak di sana sampai mendidih. Masih tradisional banget teman-teman. Sebelah sini ada ini apa, kacang bakar, kacang enggak digoreng dona, pakai pasir kan? Maunya kacang goreng. Maunya kacang goreng. Pakai pasir mau? Iya, pakai pasir. Kacang goreng digoreng pakai pasir. Ya. Serba tradisional. Kurang mau biasa kan, Yoha? Iya. Lain apa? Itu gulanya. Ya. Kacang gorengnya. Cara sapi. Ini pemeras tebunya. Iya.
Kilang namanya. Kilang. Kilang. Mana Mutia? Nah, ini air tebu asli. Bang, asli Bang ya, asli Lawang. Air tebu. Nah, Kak Iyo. Jadi air tebu itu kalau di Sulawesi rasanya kayak air itu ah. Aduh, rasa air nira tuh hampir-hampir sama dengan rasa air tebu ini, guys. Oh, iya, warna hijau. Kalau air nira tuh putih. Enak. Mantap. Yaya minum. Enak. Danionya dong. Hai guys dulu. Guys. Kita lagi. Kita lagi di kilang tebu tradisional Mekranang Kacang nih, guys. Iya. Mbak apa? Mbak, mbak. Mantap. Mantap jempolnya dong. Jempolnya. Oh, lah mau berencana nih. Aku suka kacang beli aku. Iya, nak. Jadi ya, Wak. Wak sedaro. Berapa jam masaknya kok? Udah. Berapa? Satu jam lagi. Satu jam mengacaunya. Di Sulawesi tidak ada. Tidak ada di Sulawesi. Mutia lihatlah. Yaya, dadah dulu nak. Mutia. Mutia. Punya mencari lihat tuh. Punya mencari orang mengacau tuh. Kacangnya digoreng pakai pasir. Ini yang udah jadi. Kita coba ya. Tara. Kita akan coba. Kita lihat isinya. Wey, isinya guys. Orang pernah orang bikin kamar-kamar taro ya. Botol-botol. Nih, kacang yang dimasak pakai pasir. Mantap. Oke, pada mau coba ngaduk. Nggak talu. Harus sampai masak. Calian Mutia, calian Mutia. Kamu nggak nyobain coba? Nggak. Ayo, Bu. Ayo, Mbak aku ndak taluk deh gini. Iyo. Iyo. Beli sebulan lah, Ibu. Beli gitu, Bu. Ndak taruhi lah. Basera. Mati. Makan kacang tuh gak sekilo, lu baru kue. Sejam. Bunda lagi coba. Masak kacang pakai pasir, guys. Kenapa kamu nyoba?